Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Eh, ada boneka. Boneka monyet nih, kayak punya Rini bonekanya. Mainin pinjam sebentar. Boneka monyet, monyet kan suka lompat-lompat. Lompat, twing, twing, twing. Lucu juga nih, twing, twing. Hah? Rini itu kayaknya. Wah. Hai, Kak Reno. Kamu lagi ngapain mainin bonekanya Rini ya? Gak boleh. Sini kembalikan. Gak boleh pinjam-pinjam boneka Rini. Ih, sebentar doang. Pelit amat. Gak boleh, gak boleh. Sini. Ih, bonekanya masih mau main sama Kak Reno. Gak boleh. Loh, Rini, ada apa marah-marah? Terus nangis. Itu Kak Reno, pinjam-pinjam boneka Rini. Loh, memang gak boleh. Kemarin Kak Reno kasih pinjam mainannya, ke Rini boleh. Iya. Nah, sekarang Kak Reno boleh dong pinjam boneka monyetnya Rini. Di sekolah minggu Rini sering diajarin bahwa kita harus saling mengasihi, mau berbagi kalau ada mainan. Boleh saling meminjamkan. Nah, kasih itu apa coba? Tidak suka, marah, marah. Sayang kepada teman, kepada kakak, dan kepada adik. Iya sih. Kak Reno, Rini boleh pinjam mainannya enggak? Boleh. Nah, Kak Reno mau tuh pinjemin mainannya. Jadi Rini juga mau berbagi dan kasih pinjam mainannya juga ya. Dan jangan suka marah-marah. Nah, Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak yang penuh kasih. Yang mau saling meminjamkan mainannya dan tidak suka marah-marah ya. Iya, Kak. Rini tidak mau marah-marah lagi. Jadi Kak Reno boleh pinjam nih mainannya. Boleh. Tapi Rini juga pinjam mainan Kak Reno ya. Iya, boleh. Nah, begitu dong. Karena itu yang Tuhan inginkan dari kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak Tuhan yang baik dan penuh kasih. Ingatkan aku terus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.